pedang dan golok yang menggetarkan jilid dua. Ya, jawab kakak yang ditanya. Setahun yang lalu pernah aku bersama kakak Kie menempur dia, hampir aku terbinasa di ujung senjatanya yang istimewa itu dia bosan sekali, sebab dialah salah seorang jago dari Xiao Lim Si Ye, dan itu imam serta si Kate kecil yang kelihatan gesit sekali, apakah kakak kenal mereka Xiao Pek? Tanya lagi. Kenapa aku tidak mengenalnya Bun Kuan membaliki? Si imam pernah menempur ayah dan ibu. Dia bernama Kim Cheong, dia menjadi salah seorang jago dari Butong Pei. Dia terkenal dengan ilmu silat pedangnya. Dan si Kate kecil itu? Dialah jago dari partai Pat Kwa Bun, namanya Owe, gelarnya Hui Situa Terbang. Sekarang mereka itu berkumpul menjadi satu, mungkin sulit sekali untuk ayah dan ibu serta kakak Kie menentangnya. Selagi si Nona berbicara, Kampek sudah mundur kira-kira tiga tombak. Ia terperanjat sekali. Segera ia menarik tangan adiknya. Mari kita lekas pergi ajaknya. Ketika itu terdengar suatu suara parau, Coh Kampek, apakah kau masih tidak mau meletakkan senjatamu untuk manda di telikung? Mungkinkah kau hendak menanti sampai tubuhmu melintang sebagai mayat di tanah datar ini? Bun Kuan mengajak adiknya lari terus. Mereka mendengar tegas sekali suara parau itu, yang membuat hati mereka gemetar. Choh kampek dengan goloknya merentang hang pian si pendeta. Kita suami istri dan anak-anak sekeluarga ilmu jiwa katanya nyaring. Kita telah dikejar-kejar dan dicandak berulang-ulang oleh kamu selama delapan tahun. Apakah itu masih belum cukup? Apakah kamu masih tidak ingin menghentikan sepak terjang kamu ini?" si pendeta tinggi besar tertawa dingin. "Ketua kami telah celaka karenamu," sahutnya bengis. "Apakah sakit hati itu tak usah dibalas?" menyusul suara pendeta, terdengar suara berisik lainnya, antaranya, "Taisu, buat apa mengadu mulut dengannya? Manusia itu sangat bandel, dia telah melakukan banyak kejahatan." Mana dia sudi menyerah kalah dengan mudah saja Taisu, ialah bahasa panggilan untuk seorang pendeta Hwasyo, umat agama Buddha. Di lain pihak terdengar suara ini, jangan binasakan jiwa mereka itu kita harus membekuk mereka hidup-hidup menyusul itu terdengar lagi suara nyaring bagaikan genta besar. Jikalau locoh kampek, mati bukankah perkara kematiannya keempat ketua partai akan jadi gelap, bukankah perkara itu jadi sulit dipencahkannya? Maka itu janganlah dibinasakan dia Xiao pek mendengar tentang semua kata-kata itu, sakit hatinya hingga darahnya bergolak tangannya gemetaran. Ia berduka dan gusar menjadi satu. Bon Koan merasa bergemetarnya tangan adik itu, ia dapat menerka sebab-musababnya, tanpa ayah lagi. Ia menarik lebih keras tangan saudaranya. Terus mereka berlari sampai melintasi dua buah puncak. Baru disitulah Sinona mengendorkan larinya. Ia telah bermandikan keringat dan napasnya sengal-sengal. Ia toh memasang telinga. Sudah tidak ada lagi suara beradunya pelbagai macam senjata. Kemudian kakak ini melihat kepada adiknya, wajahnya siau pak gelap muram, alisnya berdiri. Terang bahwa dia tengah dipengaruhi hawa amarahnya. Dia berdiri bagaikan patung. "Adikku, kenapa kau tanya bunkoan?" dia terkejut dan khawatir, tapi dia menanya dengan sabar. "Jikalau aku belum mengetahui dengan jelas duduknya perkara mati pun mataku tak akan meram sahut adik itu." Yang mendadak terus menyemburkan darah segar, setelah mana dia menubruk kakaknya menangis keras di dalam rangkulan kakak itu Nona Bun turut menangis. Ia pun sangat berduka dan penasaran sebenarnya ia telah berpengalaman, walaupun usianya masih muda, akan tetapi kesusahan hati adiknya ini membuat hatinya lemah. Entah berapa lama kakak beradik itu menangis, tiba-tiba Xiao -tiba si Pak merasakan tangannya ada yang menarik sedang telinganya mendengar suara yang lemah lembut ini, anak, Apakah seorang laki-laki mudah mengeluarkan air matanya? Sudah, jangan kau menangis lagi anak itu mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang menariknya dan tiba-tiba ia menjadi kaget sekali Choh Kampek berdiri di depan putranya, pipi kirinya penuh dengan darah segar dan separuh dari bajunya telah merah dengan darah. Choh Kietek juga ada bersama ayahnya, dia terluka pada lengan kanan serta paha kirinya. Kedua luka itu masih mengalirkan darah memandangi ayah dan kakak itu, anak bungsu ini berkata keras, jika aku dapat melindungi jiwaku, akan kubalas sakit hati ini dengan perlahan kampek, mengulur tangan kanannya, mengusap-usap rambut putranya. Tetapi, anak, katanya sabar, siapa menjadi laki-laki sejati, dia pasti dapat membedakan jelas mana budi dan yang mana penasan. Untuk keluarga coh kaulah anak yang paling berbakat, jikalau Tuhan yang maha kuasa mengasihanimu, pasti keluarga kita dapat mempertahankan dirinya, dan itulah yasamu. Ingat anak, kalau kelak di kemudian hari kau berhasil membalas sakit hati kita ini, jangan kau sembrono membunuh orang, mesti kau ketahui dulu sampai jelas siau Pak heran kakak koan mengatakan ayah jujur, inilah tak salah pikirnya. Di dalam luka parah dan sedang bergusar, ayah masih tak melupakan kesadarannya. Ia masih ingat akan kebenaran dan kesalahan. Berpikir demikian, anak ini malu sendirinya. Hampir ia keliru menerkasi fatayahnya itu. Kampek menghela nafas. Ia berkata, telah aku ketahui jelas. Di dalam dunia ini, di tempat mana saja yang dapat disampaikan manusia di situ tak ada lowongan untuk kita sekeluarga mendiamkan diri maka aku menyesal sekali. Coba dari dulu-dulu aku langsung membawa kau kemari, tak akan mesti terlunta-lunta dan menderita selama delapan tahun, sementara itu Xiao Pe telah mengawasi ayahnya ia melihat luka yang masih mengalirkan darah, hatinya menjadi sakit, tak kuat ia menahan diri, lantas ia menangis. Ayah, ibu, katanya, Kenapa luka ayah dan ibu tidak dibalut ketika itu Nyonya Choh telah mendampingi suaminya. Ini hanya luka di kulit, menjawab Seng Ayah, aku dapat mempertahankan diriku, ia hening sejenak untuk berpikir, baru ia menambahkan, musuh-musuh yang tangguh telah berhasil kita pukul mundur, akan tetapi sebentar, pasti mereka bakal datang, karena itu, mari kita lekas-lekas melanjutkan perjalanan kita. Ia menoleh kepada istri dan anaknya, terus ia menanya, istriku, dan kau, kiepek masih dapatkah kau berjalan seng istri tertawa sedih. Lukaku tidak parah, tak usah kau menghiraukan aku, sahutnya lembut. Aku pun masih kuat, berkata kiepek. Bagus seru jago tua itu kita keluarga coh, pria dan wanita, semua bangsa tangguh. Nah, Mari kita pergi lantas orang tua ini menarik tangannya Siao Ia membuka tindakan lebar. Lukanya si nyonya dan putra sulungnya sebenarnya parah akan tetapi ibu dan anak itu menggemertakan gigi. Mereka paksakan diri bertindak mengikuti suami dan ayah itu Bun Koan, berjalan bersama. Dapat dimengerti bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang penuh penderitaan akan tetapi selama itu Seng suami istri saling mengenal diri mereka, tidak ada yang saling menghibur, bahkan mereka bungkam semua. Terus, terus mereka berjalan, hingga mereka melintasi dua tikungan bukit. Hanya sekarang mendadak mereka menghadapi sesuatu yang dapat menciutkan hati mereka. Di hadapan keluarga ini menghalang sebuah jurang, yang lembahnya gelap sekali, penuh uap atau kabut hitam, hingga sejauh lima kaki, tak nampak suatu apa. Dan di sebelah kanan itu, di mana ada tembokan gunung, yang batunya licin, terdapat ukiran tiga huruf besar, Sengsukyo, yang warnanya merah. Jadi itulah dia jembatan hidup-mati pada kedua sisi. Tiga huruf yang menakuti itu terdapat dua baris huruf-huruf kecil warna putih, yang masing-masingnya berbunyi, hidup manusia seratus tahun, tak dua jiwanya. Di sini, hidup atau mati, sebuah jalannya sekian lama kampek mengawasi ketiga huruf besar itu, ia diam sambil lotaknya bekerja, baru sesaat kemudian ia menghela nafas dan berkata, Anak jikalau kau jalan memutarkan tembok licin, di sana ada sebuah jembatan baru yang menghubungkan jurang sebelah sini dengan jurang sebelah sana, itulah dia Seng Sukiyo, jembatan yang harus kita lintasi. Xiao Pek memandang jurang itu, ia melihat uap hitam di dalam jurang bergerak gerik tak hentinya, tanpa merasa timbul rasa jerinya. Selagi mereka berdiam dengan metal tertuju kepada jurang, tiba-tiba hujan berhenti hingga sesaat. Kemudian, Seng Angin segera membawa buyar kabut yang tebal guram hingga, sebagai gantinya, nampak cuaca yang terang karena munculnya Seng Surya. Walaupun demikian, Cahaya matahari yang kuat itu tak dapat menembuskan kegelapan di dalam jurang, hingga sekarang menjadi jelas perbedaan di antara kabut gelap dan jagat bersih. Lama juga seng waktu lewat, baru terdengar suaranya coh kampek. Entah siapa sih orang yang pandai yang telah menulis dua baris kata-kata yang bernada nasihat itu, ujarnya. Sudah ditulis tegas, toh masih ada jago-jago silat yang masih berani mencoba melintasi jembatan maut ini, hingga mereka semua mengulur tubuh mereka di kolong jembatan mendengar kata-kata ayahnya, tiba-tiba Xiao -tiba si Pe bertanya, Ayah, jikalau kita berhasil menyeberangi jembatan Seng Sukiyo ini, Dapatkah kita menyingkir dari pengejaran orang-orang rimba persilatan itu? Itulah satu soal, anakku, sahut seng ayah inilah jalan satu-satunya, Jalan yang terakhir untuk keluarga kita tiada itu, meskipun kesempatan hidup hanya ada satu atau dua per seribu. Terpaksa kita tak dapat menghiraukannya lagi. Ayah tanya, "Bunkoan, apakah Ayah tahu jalannya untuk melintasi jembatan ini?" Tidak, sahut Seng. Ayah terus terang, bahkan di dalam dunia mungkin tak ada seorang lain juga yang mengetahuinya. Tidak pernah terdengar bahwa siapa yang pernah mencoba menyeberang di sini telah berhasil kembali dengan masih hidup. Jikalau begitu, berkata pula si nona, "Bukankah siapa menyeberang di sini sudah pasti bagiannya ialah mati melihat keadaan kita sekarang ini, anak?" Berkata seorang tua, "Kesempatan kita buat hidup adalah mencoba jalan kematian ini." Anak jikalau di dalam dunia ini ada orang yang tahu caranya jalan di Sengsukio atau kalau jembatan ini mudah dilintasi tak akan ayahmu mengajak kamu datang kemari berkata begitu ayah ini lantas bertindak maju Xiao Pek mengikuti ayahnya disusul oleh ibu dan dua saudaranya mereka menghampiri pinggiran tembok gunung di mana ada ukiran nama Sengsukyo itu benar saja, di situ tampak sebuah jalanan batu yang bertepikan jurang, yang lebarnya cuma setengah kaki. Jalan batu itu sudah lumutan, suatu bukti bahwa sudah lama tak ada orang yang menginjak untuk melintas ya. Panjangnya jalanan lebih kurang lima tombak ujungnya yang lain sampai kepada jembatan maut, jembatan yang merupakan sepotong batu putih. Tak dapat dikenali, jembatan itu buatan manusia atau alam dan panjangnya juga tak ketahuan karena tak terlihat ujungnya yang lain cuma sejauh lima kaki, lantas jembatan itu terbenam di dalam kabut hitam legam. Kampek menghela nafas. Jembatan ini pastilah Sengsukyo, katanya. Ia rupanya bersangsi juga mengenai jembatan itu, ia cuma pernah dengar namanya tetapi belum pernah lihat roman macamnya. Habis berkata, orang tua ini mengeluarkan satu botol kecil dari sakunya. Itulah botol terbuat dari batu pualam. Ketika ia memencet keras, pecahlah botol itu, hingga terlihat isinya, tiga butir obat pulung warna merah tua. Anak-anak, katanya, inilah obat yang terbuat dari campuran dua belas macam bahan beracun. Jikalau obat ini kita kemu di dalam mulut. Kita akan terhindar dari serangan uap beracun yang biasa terdapat di tanah pegunungan seperti ini. Hayolah kamu kemut seorang sebutir cuma tiga butir, ayah Xiao tanya. Bagaimana dengan ayah dan ibu ini? Cuma persiapan yang ada baiknya, tetapi tidak ada bahayanya, menerangkan ayah itu. Kabut hitam itu racunnya atau tidak? Masih belum ketahuan. Taruh kata benar ada ayah dan ibumu tidak takut sama sekali, sebab tenaga dalam kamu hingga kamu dapat melawannya, aku merasa bahwa tenaga dalamku telah maju banyak, ayah, berkata Kiepek, si anak sulung. Aku pun masih muda dan sedang tangguhnya, karena itu baiklah pil itu ayah saja yang pakai, kampek tertawa menyeringai. Ia mengangsurkan obat itu kepada istrinya. Anak Kiai sangat berbakti, katanya, Kau saja yang mengenya, istri itu tidak menyahut. Ia hanya membungkuk, "Menjura, aku adalah seorang wanita. Jikalau aku mesti mati, aku tak usah disayangi," katanya. "Sebaliknya, kamu ayah dan anak-anak siapa saja dari kamu? Harganya lebih besar daripada harga diriku. Hayo, siapa saja dari kamu yang mengemunya baru sinyonya menutup mulutnya?" Tiba-tiba mereka mendengar seruan yang nyaring yang datangnya dari arah di mana mereka datang tadi. Serempak mereka berpaling, maka mereka melihat munculnya belasan orang yang lagi berlari-lari keras ke arah mereka segera setelah datang lebih dekat. Terlihat tegas rombongan itu dikepalai oleh pendeta dari Xiao Lim Sia yang tadi. Dia mudah dikenali karena tubuhnya yang tinggi besar serta senjatanya yang istimewa itu, hanya kali ini kepalanya dibungkus atau lebih tepat dibalut dengan kain putih. Di sebelah kiri pendeta itu ada seorang imam. Ternyata dia ini adalah Kim Chiong to Jin si imam dari butong Pei. Dia berusia setengah tua dan pedangnya bergemerlapan dan dia juga dibalut lengannya yang kiri. Seperti semula tadi Pendeta dan imam itu didampingi oleh kawannya yang kita kenal tadi, ialah Wiswi Ongkwe, e, juga dari Partai Partai Bun Sikate kecil ini tetap bersenjata kantam serta golok pendek kembali mereka bertiga yang menjadi biang keladinya kata Bun Koan Gusar. Kampek, terluka parah, akan tetapi semangatnya tetap mantap pikirannya juga tetap jernih. Ia lantas memandang tajam. Tak usah lama segera ia melihat bahwa di belakang rombongan musuh, terpisah kira sepuluh tombak ada seorang lain yang rupa-rupanya mengenakan jubah warna abu-abu. Selagi Seng Ayah memasang mata, Kiepek berseru secara tiba-tiba, seruan mana disusul dengan lompatnya untuk maju memapaki kawanan musuh, ia juga memperdengarkan suaranya yang nyaring. Manusia-manusia ganas yang tak terbunuh musuh. Mari maju, aku hendak mengadu jiwa denganmu. Joh Siau juga merasakan darahnya bergolak tangannya meraba Kim Kiam, pedang emasnya, sambil berseru, ia lompat maju nela dan kakaknya. Kampek terperanjat. Kiepek Siau kembali ia berteriak memanggil. Kiepek menghentikan langkah larinya. Ia terkejut mendengar ayahnya menyebut nama Siau Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat adiknya lagi menyusulnya. Tahan ia berseru sambil maju, dengan tangan kirinya menyambar lengan kanan saudaranya yang terus diajaknya kembali kepada ayah mereka. Ketika itu, di antara para pengejar sudah ada beberapa orang yang berhasil datang mendekat sampai kira-kira empat -kira tombak. Mereka lantas berpencar, mengambil sikap mengurung sampai di situ. Dengan senjata masing-masing terhunus, mereka bertindak maju pelan-pelan Choh Kampek, menggeser tubuhnya hingga ia berdiri berdampingan dengan istrinya. Ia menghunus goloknya di tangan kanan dan pisau belati di tangan kiri. Ia menoleh kepada Kiepek dan berkata dengan keras, Kiepek, dengar dengan susah payah aku dan ibumu melindungi kamu sampai di sini, harapanku ialah supaya ada jiwa anggota keluarga Choh yang dapat diselamatkan, supaya keluarga kita dapat menyambung turunannya. Dari itu, mengertilah kau bersama ibumu, aku akan menahan musuh. Kamu sendiri, lekaslah pergi menyeberang sebelum kiepek menyahut ayahnya, di antara musuh terdengar suara nyaring, jangan biarkan mereka terjun ke jurang. Mari maju serempak benar saja, dengan riuhnya suara sambutan kawanan musuh itu maju meluruk senjata mereka dibolang-balingkan. Kampek, pun maju dengan golok K Santo santoo ia menangkis serangan pertama menyusul kemudian dengan pisau belati ia menikam mo we situa terbang ketua pat kwa bun huishiu paling lihai ilmu meringankan tubuhnya karenanya dia maju di muka kiepek menggeretakkan giginya ditariknya tangan xiao pek dan kepada bun Koan, dia berkata adik Koan, tak dapat kita menyia-nyiakan harapan ayah dan ibu Silahkan maju ke muka, buka jalan buat adik Xiao Mukasi. Nona bermandikan air mata. Baiklah, sahutnya, terpaksa. Ia lantas bertindak maju, berjalan di jalan batu yang licin dan tak lebar. Kiepek menolak tubuh adiknya, menyuruhnya jalan di jalanan berbahaya itu, mengikuti encinya. Katanya, adik Xiao, majulah kau menjadi harapan terakhir dari keluarga Cho. Kau harus menyayangi dirimu siau pak menyahut tanpa sadar. Dengan perlahan ia bertindak maju. Kiepek menyusut mukanya yang penuh air mata. Ia menoleh ke belakang. Dengan kaget ia melihat ayahnya sudah rebah melintang di tanah pegunungan itu, sedang ibunya lagi berkelahi bagaikan kalap sebab ibunya yang menggenggam pedang di tangan kiri dan kanan merabuh musuh secara kalang kabut kampek, telah luka parah. Kalau dia masih dapat bertahan, itu disebabkan nyalinya yang besar dan tenaga dalamnya yang tangguh, tetapi dia mesti melawan Owe yang kosen, dia telah terpaksa mengeluarkan tenaga terlalu besar, yang menyebabkan darahnya mengalir berlebihan, sebab lukanya payah pula. Satu kali goloknya yang berat dapat ditangkis musuh. Sebelum ia berdaya, kaki musuh itu melayang ke tubuhnya. Dia tak lagi gesit sebagai semula, depakan itu membuatnya roboh terkulai. Kim Cheong Tojin lompat maju, niatnya menotok musuhnya supaya tidak berdaya. Di luar dugaan, kampek melihat datangnya musuh itu, segera dia mengerahkan sisa tenaganya, hendak menikam dengan pisau belatinya. Si Imam kaget sekali. Syukur matanya jeli dan gerakannya tangkas. Sambil berkelit. Ia merampas pisau belati itu hingga ia berhasil menolong dirinya. Melihat ayahnya roboh, darah kiepek bergolak. Hampir ia melompat maju hendak menerjang Ou oh Boye, tapi pada saat itu pula ia melihat ibunya roboh di tangan si pendeta dari Xiao Lim Siye, pendeta yang mulanya berhasil menangkis mental pedang kiri ibunya. Sedangkan Owe melanjuti menikam punggung sinyonya bukan main sakit hatinya Kiepek, telah mesti menyaksikan kejadian hebat itu dengan matanya sendiri bagaimana mungkin ia dapat mengendalikan hawa amarahnya. Ia sudah mengangkat sebelah kakinya, hendak bertindak maju, tapi seketika itu ia menoleh kepada adiknya. Justru itu, dengan Kim Kiam di tangan Xiao Pe pun lagi bertindak maju. Tiba-tiba anak sulung itu sadar akan dirinya, ingat akan tugasnya yang berat. Ia bertanggung jawab akan adiknya itu yang mesti jadi penyambung keluarga Chow. Maka ia menggemertakan giginya seraya lompat menghadang di depan Xiao Pet. "Hei, anak kecil tiba-tiba terdengar suara yang dingin dan seram. Kenapa kamu masih tidak mau meletakkan senjatamu?" Kenapa kamu tidak mau mengangsurkan tanganmu untuk ditelikung? Apalagi yang kamu tunggu itu adalah ejekan musuh. Bab dua jembatan hidup atau mati panas hati Kiepek, akan tetapi dia toh menjawab dengan dingin anggota keluarga coh, kepalanya dapat dikutung, darahnya dapat dialirkan, tetapi mereka tak dapat hina rombongan musuh kagum mendengar suara gagah itu, umumnya mereka memuji di dalam hati masing-masing, Sungguh gagah bocah itu. Dia mirip ayahnya. Benarlah, apa kata pepatah, "Bapak harimau tak akan beranak anjing akan tetapi -e. si Situa terbang menggerakkan golok dan tamengnya. Bocah cilik tak tahu atau mampus ejeknya. Benarkah kau percaya dirimu gagah melebihi ayahmu? Terus ia membacok dengan goloknya kepada lengan si pemuda yang mencekal cambuk lunak Yep melihat serangan itu. Ia menarik kembali tangan kanannya. Berbareng dengan itu, dengan pedang di tangan kiri, ia membalas menabas ke pinggang musuh congkak, tak kabur dan bermulut jahat WE Bwe menangkis dengan tamengnya, hingga terdengarlah suara nyaring dari benturan pedang dengan tameng itu. Dia membela diri sambil memutar tubuhnya. Itulah suatu tipu silat kaum Pat Kwa Bun, jurus yang dinamakan Pat Kwa Tun atau Pat Kwa menyingkir hampir berbareng dengan itu, Tibalah satu serangan lain, satu sinar pedang berkelebat adik. Awas seru Kiepek, kaget. Serangan itu diarahkan kepada Xiao Pe. Kakak ini tak sempat menggunakan cambuknya, terpaksa ia gunakan pedangnya. Maka beradulah pedangnya itu dengan lawan, menyusul menyambar ia dengan cambuknya dengan cambukan Xin Liang Ye Tau, Naga Sakti menggoyangkan kepala penyerang itu ternyata Kim Chiong To Jin si imam dari Butong Pei. Berbareng dengan itu, belasan musuh datang mendesak. Kiepek hendak menempur sekalian musuh itu, tetapi ia mengambil kesempatan akan memandang dahulu ke arah saudara-saudaranya maka ia dapat melihat Bun Kuan, adiknya itu tengah bertarung dengan Ouwe. Nona Choh kosan tetapi Owe bukan sembarangan lawan, dia ini mendesak dengan golok dan tamengnya. Syukur buat si Nona, di tempat sempit seperti itu, lawannya tak leluasa menggunakan tamengnya itu Owe tahu diri, dia berhati-hati. Tak sedih dia nanti terpeleset dan jatuh ke jurang sambil berkelahi, bunkoan berseru pada adiknya, adik, ingat akan keluarga Choh kaulah anggota satu-satunya yang diharapkan. Jangan kasih-siakan harapan ayah dan ibu kita lekas pergi seberangi jembatan nona ini mengantarkan adiknya itu, tetapi ketika ia mendengar suara kiepek, ia menoleh, hingga melihat saudaranya itu sedang mengadu jiwa, justru itulah, Owe datang menyerang, ia menyuruh adiknya lari, ia sendiri menghadang orang Pat Kwa Bun itu siau pak berduka, Hatinya panas, akan tetapi ia dapat berpikir. Benar, tak dapat aku mati. Tak harusnya aku membuat tayah dan ibu nanti mengatakan aku tidak berbakti, hingga dengan begitu aku sampai menyia-nyiakan usaha kakak Kia dan Encikuan yang telah melindungiku tepat bocah ini berpikir begitu. Terdengar satu jeritan hebat yang menyayat hati, yang bergema di lembah gunung. Jeritan itu jeritan kakaknya dan cepat ia menoleh masih sempat ia melihat Kie Pek roboh terluka dan tubuhnya terpelanting ke jurang hebat pemandangan itu, kaget Xiao Pek hingga sejenak itu ia lupa akan dirinya. Samar-samar ia mendengar pula suaranya bunkoan ayah bunda dan kakak Kie telah terbinasa aku pun tak dapat bertahan lagi oh, adikku, tinggal kaulah turunan keluarga coh satu-satunya adikku, kuatkan hatimu, kau mesti hidup terus. Kau pergilah, Rohayah dan ibu serta kakak kia akan melindungimu. Tiba-tiba ada suatu cahaya perak menyambar ke pundak kanan si bocah, hingga dia merasai hawa dingin seolah tetap tak sadarkan dirilah bertindak maju untuk melalui jalan sempit dan licin itu. Bonkuan tengah bertempur terus. Owee adalah seorang lawan yang setimpal. Hanya sayang si nona tengah bergusar dan nyeri di hati. Pikirannya tak tentram sebab memikirkan keselamatan Xiao adiknya dengan segera ia dapat didesak lawannya yang ganas itu. Ketika itu si pendeta Xiao Lim Xie maju ke arah jalan sempit itu, dengan senjatanya dia memukul-mukul lumut yang licin, untuk menyingkirkannya, supaya ia dapat berjalan di situ. Kim Chiong Tojin juga mengajukan diri, Mungkin dia berniat mendahului si pendeta ketika dia sampai di dekat Bun Kuan dan Puah Mendadak ia menjejak tanah untuk mencelat melintasi kepala dua orang yang sedang mengadu jiwa itu. Bun Kuan menyangka orang hendak membokongnya, ia menikam ke atas dengan tipu pedang Sian Hlong In atau jenjang sakti melayang di antara mega. Kim Chyeong terkejut, dia mengeluarkan jerit tertahan akibat serangan yang tidak disangka. Tak sempat ia membela diri, maka pahanya kena tertikam, hingga darahnya borboran keluar. Syukurlah ia tabah, sambil menahan nyeri, dia meletakkan kakinya di tanah. Lebih dahulu dia menggunakan pedangnya, yang ditancapkan di tanah, untuk menjaga tubuhnya. Owe menggunakan saat yang baik. Di saat Bunkean menikam si Imam, ia membacok si Nona, hingga Nona itu terluka bahunya. Kembali dua orang yang hanya terlihat bayangannya, lompat melewati kepalanya Nona Choh dan Owee, dan menyusul itu, terdengar satu jeritan yang mengerikan, karena salah satu bayangan sudah tergelincir ke dalam jurang tapi bayangan itu bukannya korban serangan, hanya ia mampus sendirinya. Ketika dia lompat, dia turun tepat di atasan Kim Cheong. Imam itu terkejut, ia berkelit. Si bayangan menginjak tempat kosong, dia tergelincir seketika. Maka ia menyerahkan jiwanya kepada jurang yang curam itu. Kim Chee Ongeri, Ong ia lantas merandak. Bayangan yang satunya turut berhenti juga. Bon Koan menjadi putus asa. Ia telah terluka dan letih sekali, tak dapat melayani terus musuhnya, karenanya ia menjadi nekat. Tiba-tiba ia menikam Mou Wei E. Selagi musuh menangkis mendadak ia menyerbu dengan tubuhnya, niatnya ialah membuat tubuh musuh terpental dan roboh tergelincir ke dalam jurang jagopat kuabun itu terkejut, dengan cepat dia mundur dua tindak. Tameng di tangan kiri dilepaskan, lalu dengan lima jari tangan kirinya itu ia memapaki tubuh si nona, untuk menyambar dan mencekal lengan kirinya. Hanya sedetik itu, habislah tenaga lengan kiri nona coh hingga pedangnya terlepas dan jatuh ke dalam jurang, dan ia menjadi tawanan musuhnya itu Owe Girang sekali berhasil menangkap hidup Nona Cho. Ia merasa jasanya seimbang dengan jasasi si pendeta dari Xiao Lim Xie yang berhasil merobohkan Cho Kampek, kini tinggallah Xiao Pek seorang. Kim Chiong Tojin beristirahat sebentar, lantas mulai maju lagi, walaupun dengan terhuyung-huyung sebab luka pada pahanya. Dialah seorang imam, tetapi dia tak kalah tamaknya dengan Owe. Dia sangat mengharapkan dapat membekuk Xiao Pak hidup atau mati. Lagi enam atau tujuh bayangan berlomba maju, tak segan mereka lompat melewati kepalanya si orang Shio. Xiao. Xiao Pak sendiri telah berhasil melintasi jalan tanah kecil yang licin, hingga di lain saat ia sudah berada di depan Seng Sukiyo, jembatan maut itu. Ia berjalan terus, membuka tindakannya di atas jembatan batu. Ia masih seperti tak sadarkan diri. Pada kedua belah matanya juga tak tampak air mata bercucuran. Ia berjalan perlahan, sedikit pun tak kentara bahwa ia merasa jari. Ketika Kim Cheong akhirnya dapat melewati jalanan sempit lici itu, Xiao si Pet sudah berada di atas jembatan tiga atau empat kaki terpisah dari tanah tepian jurang. Kalau umpama dia menjemret, imam ini mungkin dapat menyambar bajunya bocah itu. Tapi dia tak berani melakukan ini. Sebab pahanya nyeri, tidak dapat lompat atau memasang kuda-kuda dengan tubuh cenderung ke depan toh dia penasaran sekali. Lantas dia menekan jembatan dengan ujung pedangnya untuk mencoba menaruh kaki guna berjalan di jembatan itu. Tiba-tiba terlihat satu bayangan orang berkelebat. Itulah bayangan seorang yang lompat lewat di atas kepala si Imam. Dengan begitu bayangan itu lebih dahulu tiba di jembatan maut itu. Dialah seorang dengan dandanan ringkas dan bersenjatakan pedang. Sambil bertindak maju, dia mengulur tangan kirinya untuk menjamret leher baju siouped. Kim Cheong Tojin mendongkol sekali orang telah mencoba melewatinya guna merampas bakal mangsanya itu. Sejenak ia berpikir, apa yang harus dilakukannya? Sekonyong-konyong, terdengar satu jeritan seram, dan terlihat tubuh bayangan tadi tergelincir ke dalam jurang ah si imam berseru dengan suara tertahan diajari sekali, matanya memandang bingung. Dia menjadi separuh heran, melihat Xiao Pe bertindak terus di atas jembatan mati hidup itu, jalannya perlahan tetapi tetap dan tenang. Terus dia mengawasi sampai tubuh si bocah lenyap di antara kabut hitam. Saking kesengsem, imam ini tidak memperdulikan ketika di belakangnya terdengar jeritan dari kesakitan. Baru kemudian dia sadar tatkala mendengar satu suara dingin menegurnya, "Eh, tolong, kenapalah kakakku itu terjatuh ke dalam jurang tuheng ialah panggilan kakak untuk seorang imam." Mana aku tahu sahutnya gusar atas pertanyaan kasar itu, meskipun menjawab dia tak memutar tubuhnya. Tiba-tiba terdengar tertawa nyaring, disusul dengan kata-kata, "Keduk cuon cuon, jangan kamu berselisih." Lalu tampak bayangan orang lompat ke arah jembatan, rupanya untuk menyusul Xiao Kembali Kim Chong terkejut, kali ini disebabkan batang lehernya terasa dingin sekali karena ada sebatang golok yang ditandalkan pada lehernya. Segera dia mendengar satu suara bengis, apakah kakakmu dibokong olehmu? Tooti yang belum lagi Kim Chong menjawab pertanyaan itu, telinganya mendengar jeritan hebat seperti semula tadi. Sebab bayangan yang barusan melayang melewatinya, yang mau menyusul Xiao Pek telah tergelincir ke dalam jurang, tubuhnya lenyap di dalam kegelapan mungkin jurang itu dalamnya ribuan tombak di dalam situ orang tak melihat apa-apa. Si imam sangat gusar, akan tetapi dia harus menyabarkan diri. Dia telah diancam maut, tak dapat melawan lagi. Asal tenaga dikerahkan, golok itu pasti akan menabas kutung batang lehernya. Tapi dia menjawab dengan suara penuh kedongkolan katanya, Jikalau jembatan ini tidak aneh dan tak nanti dia dipanggil jembatan hidup, mati menyaksikan bayangan yang barusan mampus itu, itulah bukti bahwa kakaknya bukan dibinasakan si imam, dia menarik pulang goloknya. Maaf untuk kesembronoanku, katanya. Kim Chong hanya memperdengarkan suara dingin hektometer dia tak menjawab. Dia tahu diri. Dia telah terluka, tak dapat dia berkelahi lagi. Diam-diam dia menelan kedongkolannya orang yang mengancam si imam itu berdiri melongo. Melihat kawannya tergelincir, dia menjadi ciut nyalinya. Sementara Owe juga memandang ke arah jembatan di mana Xiao Pak lenyap bagaikan ditelan kabut hitam itu. Aneh katanya kemudian alangkah anehnya jembatan ini. Dan bocah si Chow itu dengan care bagaimana dia dapat berjalan menyeberang dengan tidak kurang suatu apa, Kim Chong mendengar suara rekan itu, dia tidak menjawab sebaliknya dia bertanya, Oh si Tju kau mempunyai julukan Hui Siu yang tersohor itu, ilmu ringan tubuhmu menjagoi di dalam rimba persilatan, mengapa kau tidak mau mencoba melintasi jembatan itu Oh Wee eh, tertawa kering. Tak ada perlunya buat aku melakukan percobaan itu sahutnya. Kau lihat sendiri, aku telah berhasil menawan hidup, hidup anak perempuannya keluarga Cho. Chuan Tuan, jikalau kamu tidak berhasil membekuk bocah si itu, pastilah cuma aku sendiri yang berhasil menangkap hidup turunan musuh kita itulah kata-kata takbur, nadanya tercampur rejekan Ou kata Kim Chong. Bukankah kau mengharap memperoleh salah satu ilmu istimewa dari kesembilan partai besar mengapa kau tidak mau mencoba menempuh jembatan luar biasa ini? Hui Xiu berlaku tenang. Aku telah menawan satu orang, sudah cukup, katanya. Sudah selayaknya jikalau aku memberi kesempatan hidup kepada yang lain-lainnya. Mana dapat aku berlaku kejam menghabiskan orang seluruh keluarga baru WWE menutup mulutnya, terdengar satu suara tajam di antara rekan-rekannya, bocah itu tak kurang suatu apa, Mungkin itu disebabkan dia berjalan perlahan-lahan itu, benar sahut suara parau, "Saudaraku, pergilah naik ke jembatan untuk mencoba baharu berhenti suara itu." Nampak seorang yang tubuhnya kait dan kecil lompat ke atas jembatan maut. Setelah menaruh kaki, dia berdiri diam sejenak untuk meluruskan jalan napasnya guna menenangkan diri. Dia berjalan dengan sangat perlahan dengan amat berhati-hati semua Matthew mengawasi dengan perhatian penuh, semua bagaikan menahan napas. Sunyi di sekitar mereka itu orang itu berjalan terus, dia sampai di tempat di mana kabut mulai tebal. Hanya sekejap dia telah lenyap di dalam kabut hitam itu, lalu mendadak orang mendengar jeritannya yang membangunkan bulu Roma. Itulah pertanda bahwa dia telah tergelincir jatuh semua orang kaget, semua heran semua merasa giris hati. Kenapa orang itu tergelincir juga? Apakah sebabnya? Semua macam masih tertuju ke arah jembatan ketika mendengar suaranya. Oh boy, eh, aku si tua mempunyai suatu pikiran, yaitu daya saling membantu. Mungkin kita dapat mencobanya. Memang saudara Oh banyak pendapatnya berkata Kim Cheong Tojin. Kenapa kau tidak mencoba sendiri, saudara? jikalau kalau Kasuri mencoba, Toheng aku suka menemanimu. Jawab Hui Kyu. Si Imam tertawa tawar. "Pinto'o sudah terluka, tetapi Pinto'o percaya masih ada keberanian untuk menemui kau, saudara-au," katanya. "Hanya belum tahu aku, apakah dayamu itu ingin Pinto'o mendengarnya?" Pinto'o adalah istilah Imam membahasakan dirinya sendiri. Ketika itu, rombongan pengejar telah berkumpul semua. Rata-rata mereka mendengarkan pembicaraan Kim Chong dan O.W.E. mereka terus memasang telinga Jembatan Seng Su Kyo ini, berkata O.W.E. kemudian, selama beberapa puluh tahun, telah menjadi kuburan dari beberapa jago-jago rimba persilatan Kenapa dia dapat menyeberang tanpa mengalami bencana? Kalau begitu mesti ada rahasianya, tak usahlah kau menyebut-nyebut tentang rahasianya, saudara. Au oh, terdengar satu suara dingin. Bukankah semua orang telah menyaksikannya sendiri hebatnya jembatan ini? Apakah rahasianya itu semua orang menatap kepada orang yang membuka suara itu? Owee oh, eh, segera berpaling orang itu lagi berdiri di belakangnya. Dialah seorang dengan pakaian hitam seluruhnya. Dia bermuka kuning kebiru-biruan, di pipi kirinya ada kutil hitam sebesar duit tembaga. Di bahunya, tergantung sebuah pedang panjang berambut merah. Heran pikir jago pahat bun INL sejak kapan dia tiba di belakangku memang, tak tahu dia kapankah datangnya orang itu. Yang ia tahu, sejak semula di dalam rombongannya tak ada orang itu. Tetapi dia tak tercengang lama. Lantas dia tertawa terbahak-bahak. Lalu segera ia berkata, "Aku kira siapa tak tahunya saudara C, e, orang serba hitam itu menggerakkan mukanya, entah tertawa atau tidak. Jangan sungkan-sungkan, saudara." O, "Katanya, aku justru hendak mendengar pikiranmu yang luhur di dalam rombongannya ini." Owe merasa bahwa dialah yang paling lihai, sampai pun si pendeta dari Xiao Lim Cie dan Kim Chiong Tojin, tak dia hiraukan." Akan tetapi terhadap orang ini, dia menaruh hormat sekali. Begitulah, dengan suara lembut dia berkata, menurutku, seorang-seorang saja yang coba pergi menyeberang. Di antara Kim Cheong Tojin dan Oh Wei tidak ada permusuhan, tetapi mereka saling membenci satu sama lain. Dari itu, mendengar perkataannya si orang Si Oh. Si Imam berkata, bukankah orang yang akan nyeberang itu kau sendiri adanya? Ousia Owe tertawa-tawar. Siapapun dia, sama saja jawabnya dingin. Orang yang menyeberang pinggangnya harus diikat tali yang kuat. Ujung tali itu mesti diikat pada seorang lain. Seandainya orang yang menyeberang itu tergelincir jatuh, orang yang lainnya menariknya. Tentu dia membutuhkan bantuan beberapa orang. Mencegah janganlah sampai ia jatuh ke dalam jurang benar Tertawa si jubah hitam pikiran ini tidak sempurna Tapi dapat dicoba karena terluka Pinto tak dapat mencobanya Berkata Kim Chiong Tojin Orang pun harus dipilih Jangan yang ilmu silatnya tak beraturan Kalau begitu, akan sia-sia belaka dia mencobanya sekarang ini Oh si orang yang paling tepat adalah kau sendiri Kau ini selain ilmu ringan tubuhmu hebat, juga pandai berpikir, otakmu cerdas, setiap saat kau dapat merubah siasat atau oh, bwe eh, tertawa dingin. Jikalau yang menyeberang aku, tentunya kaulah yang harus membantu katanya. Pasti Pinto suka sekali membantu sahut si imam mwbwe oh, eh, mendapat julukan Hwisiu, si tua terbang, karena mahirnya ilmu meringankan tubuhnya. Tapi sekarang nggak menyesal sendiri karena mengutarakan pikirannya itu. Aku celakakan diriku sendiri, pikirnya. Lantas dia menotok dua kali jalan darah bunkuan Habis itu, dia berkata pada si orang Chee E, aku mau minta bantuanmu, saudara CE E. Dengan sinar mata dingin, orang itu menyapu wajah Hui Siu. Bicaralah, saudara pu sambutnya. Asal aku sanggup. Pasti kau sanggup saudara CE. Kecuali kau di sini tidak ada orang lain lagi, OWE berhenti sebentar, sebelum orang menyahut, ia sudah menyambung, aku mau minta saudara menjadi saksi sekalian memohon bantuanmu. Begini. Andai kata aku dan Kim Chong Toheng lacur dan mendapat bahaya, nona si yang kutawan ini kuserahkan padamu. Ketika kesembilan partai besar mengumumkan pemberitahuan dan mengundang pelbagai partai lainnya untuk bekerja sama, mereka akan menjanjikan akan mewariskan ilmu kepandaian sebanyak 27 macam kepada orang yang berhasil menawan satu atau lebih anggota keluarganya Choh Kampek. Itu adalah janji umum yang diketahui halayak ramai. Sekarang ini, Nona ini adalah anggota satu-satunya yang masih hidup dari keluarga Choh andai kata mereka itu menggunakan sesuatu alasan untuk menolak mereka tak akan menyangkal seluruhnya salah satu tentu diwariskan juga jikalau begitu aku menghaturkan terima kasih kepadamu berkata seorang shichei e yang wajahnya tak berubah tak gembira tak bersyukur dan suaranya tetap dingin masih ada satu lagi saudara c e bicaralah kata si serba hitam singkat dengan matco bersinar tajam Owe memandang Kim Cheong To Jin Toh Heng, aku minta sukalah pedangmu kau titipkan kepada saudara CE, katanya. Aku hanya hendak menjaga supaya selagi aku berjalan di atas jembatan, kau tidak menebas putus talinya di hadapan banyak mati ini, mana mungkin Pinto o berani memutus tali berkata si imam saudara Owe, oh, kau terlalu curiga, terpaksa aku berlaku teliti, Toh Heng. Kita manusia, kita kenal orangnya, kenal wajahnya tidak kenal hatinya mendadak saja, berbareng dengan juaranya OWE oh itu, si orang si C.E. menyambar tangan kanan Kim Chong Tao Jin berkata. Ucapan saudara O oh bukannya suatu permintaan yang keterlaluan, karena itu To yang serahkan senjatamu Kim Chong terkejut. Ia merasa cekalan orang itu kuat bagaikan besi. Ia tidak berani menuang sebab ia tahu ia sedang luka. Dengan sabar ia meloloskan pedangnya. Owee menyerahkan bunkoan pada orang CE itu. Segalanya aku membuat kau berabe, saudara Cee, katanya ia terus merogoh sakunya, mengeluarkan segumpal tali sutra putih. Sembari menunjukkan tali itu, ia berkata, tali ini dapat menahan barang berat seribu kati, walaupun heng tangguh. Dengan tangan kosong kau tak akan dapat memutuskannya Kim Chong mengulurkan tangannya Mari serahkan padaku katanya Tunggu sebentar, Toheng Tak berani aku membuat kau capek Berkata begitu, jago Pat Kwa Bun mengikat pinggangnya sendiri Kemudian dia, dia tertawa dan berkata kepada Syoyimam Mari aku yang tolong mengikat pinggangmu, Toheng Bersediakah kau jago ini mau berlaku hati-hati di dalam hati, Kim Chong menyesal. Pikirnya manusia ini sangat licik, tapi ia mesti memberikan jawabannya, maka ia lantas berkata, kau terlalu berkhawatir, saudara Oh, sampai tak percaya padaku, bukan begitu, Toheng. Andai kata aku celaka tak beruntung, pastilah Toheng bersedia menemani aku berkorban bukan? Nah, dengan begitu aku tak akan menyesal mati terpaksa Kim Chong Manda saja, kemudian ia mengerahkan tenaga dalamnya, dengan menahan nyeri lukanya, ia menancap kuda-kudanya punggung menempel pada tembok gunung. Oh siet tju silahkan katanya setelah ia bersiap sedia itu oh Wei -e menghunus golok pendeknya dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya, ia menyerahkan tali pada Kim Chong Tojin. Lalu sembari tertawa, dia berkata, Toheng, aku minta kau mengulurnya perlahan-lahan sekarang kita berdua adalah saudara-saudara sehidup semati terus, tanpa menanti jawaban, ia bertindak mendaki jembatan. Walaupun dia tidak turut pergi ke jembatan Kim Chong Toh Jin tegang sendirinya, diam-diam hatinya goncang. Ia ingat lihainya jembatan hidup mati itu. Bagaimana kalau ia kena terbetot oleh karena ini, terpaksa ia mengerahkan tenaganya Owe terpaksa melakoni percobaan hidup mati itu. Ia malu terhadap si imam. Ia mengarahkan tenaga dalamnya, untuk membuat tubuhnya dapat berjalan dengan tetap. Ia bertindak dengan perlahan segera ia merasakan tiupan angin yang sangat dingin, hingga mau tidak mau, ia merunduk. Hanya sebentar, Rowwe sudah mendekati bagian jembatan di mana mulai terdapat kabut hitam. Ia merasakan kabut bagaikan air telaga yang bergelombang keras, yang bergerak turun naik mengikuti arus deras. Ia memasang matanya, tetapi tidak berhasil matanya menembus kabut hitam itu. Karena itu, sia-sia belaka ia mencoba mencari Chiau Pak yang ia ingin lihat tubuhnya. Bocah itu dapat menyeberang. Mustahil aku tidak pikirnya tiba-tiba saja. hakti jago ini menjadi besar, maka dia mulai bertindak maju pula. Tapi dia cerdik, selagi bertindak itu dia memberati tubuhnya ke belakang. Kaki yang dipakai bertindak diringankan, inilah Carol untuk mencegah kakinya itu terjeblos. Setelah memasuki kabut itu, baru Owe merasakan satu perubahan kaki kirinya terasa sangat dingin seperti direndam di dalam air es siuran angin juga mengibar-ngibarkan ujung bajunya. Dengan sabar, diletakkannya kaki kirinya di atas jembatan ia mencoba menoleh. Sempat ia melihat meter rekannya tertuju kepadanya. Kiranya Kyo yang tersohor di kolong langit ini cuma begini saja pikir obwe kemudian, ia merasa bangga sendiri. Sekarang ia mulai mengangkat kaki kanannya, untuk bertindak. Dengan demikian seluruh tubuhnya telah berada dalam kabut. Dengan perlahan, jago bun ini bertindak pula. Tak lagi ia merasa ngeri. Ia sudah maju dua tindak cuma hawa sangat dingin yang mengganggunya hawa itu dapat dilawannya. Tiba-tiba ada angin keras datang dari sebelah depan, siurannya keras. Dengan cepat Tau Bwe mengayunkan tangan kirinya, guna menolak angin itu. Angin itu datang lagi, bagaikan bergelombang ia bertahan lagi. Hanya sebentar, ia sudah kena tertolak. Selagi ia terkejut, tubuhnya sudah lantas terpelanting. Menyusul itu, di dalam kabut itu terdengar jeritan dahsyat, Lalu sirap Kim Chiong. Tojin pun kaget. Dia merasa tali yang dipegangnya membetot turun hatinya gentar. Di saat itu, si serba hitam mengulur tangannya, menyambar tali untuk ditarik. "Akan aku bantu kau," katanya kepada si imam, dan dia mendampingi imam itu. Berdua orang ini menarik tali itu. Semua orang lainnya juga terperanjat. Mereka telah mendengar dan melihat setelah saling memandang. Sesuatu lantas turun tangan, berebut memegang tali, untuk membantu menarik. Perlahan-lahan tali itu terangkat naik, makin pendek, makin pendek, dan akhirnya, tubuh Owe terangkat naik tubuh yang dingin dan kaku diam, -diam. Kim Chong Tao Jin mengeluarkan lahan napas lega. Sungguh berbahaya katanya di dalam hati. Sungguh berbahaya. Jikalau orang ini tidak membantuku, Pastilah aku telah tertarik jatuh masuk ke dalam jurang maut itu terbetot oleh Owe, Seng Sukio berdiri tetap di dalam kabut hitam, tubuh Owe tetap dingin dagu mukanya matang biru, bagaikan wajah mayat. Selorang Shichee menghampiri tubuh Owe, dengan sebat dia menotok beberapa jalan darah jago Pat Kwabun. Setelah itu dia mengawasi Kim Chong Tae Jin dengan sinat metu yang dingin Aku telah membantu kau, Tao Tiang, katanya Sekarang silakan Tao Tiang membawa orang Xiao ini untuk menyingkir dari tempat yang berbahaya ini Habis berkata, tanpa menantikan jawaban si imam Dia angkat tubuhnya bunkoan, buat dikempit untuk terus dibawa pergi Semua orang kaget dan jari hati menyaksikan keadaan Ouwe itu Siapa yang berani mencoba lagi menyeberangi jembatan itu? Bahkan lekas-lekas mereka meninggalkan Sengsukio hati Kim Chong Pepat, dia merasa sangat sukar. Dia sedang terluka, lalu dia mesti membawa tubuh Owe berlalu dari jembatan maut itu. Tapi, mau tidak mau, dia mesti melakukannya. Dengan berhati-hati dia melalui jalan sempit dan licin itu. Syukur, dia toh bisa sampai juga di tempat yang aman dia merasa lega, tetapi dia tak dapat mengatakan sesuatu karena hatinya masih mendongkol. Di sini dapat kau turunkan dia berkata si serba hitam, yang sudah menanti sedari tadi. Sebab dialah yang paling dulu mengangkat kaki dari muka jembatan mari kita lihat, kita dapat menolongnya atau tidak, Kim Chong melihat orang bermuka panjang, dan kurus, wajahnya dingin laksana es, siapa mengawasi wajah itu dengan matanya yang tajam, dia bisa merasa gentar sendiri. Semua orang dia mendengar kata-kata si serba hitam itu. Cuma satu orang, yang memisahkan diri jauh-jauh. Dia ini berdiri sejauh satu tombak lebih, dia diam, kepalanya diangkat, mengawasi langit. Dialah si pendeta dari Xiao Lim Xie Dia menjauhkan diri sebab dia agaknya sebal terhadap kejumawaan si serba hitam itu. Kim Chong menurunkan tubuh Owe yang dipanggulnya, meletakkannya di atas tanah, terus menyobek jubahnya, guna membalut luka Owe. Si jubah hitam mengangkat leher baju Owe. Tiba-tiba dengan telapak kanannya, dia menepuk punggung jago Pahat Kwa Bun itu menyusul mana, dia juga mengurut berulang-ulang di atas kedua belas jalan darah si korban diperbuat begitu, matanya Owe bergerak perlahan-lahan, sedang jantungnya mulai berdenyut. Sekarang si serba hitam menekan ubun-ubun orang si Owe itu dengan begitu dia membuat hawa panas pada tangannya memasuki jalan darah orang. Lewat lagi sekian lama, sadarlah orang si Owe itu, paling dulu terdengar tarikan nafas, menyusul itu, dia memegang kedua belah matanya. Segera orang Che itu berkata dengan suara dingin, Saudara O, oh, kau telah menyerahkan anak perempuan ini kepadaku, sekarang aku menolongmu, maka kebaikanmu itu telah aku balas impas, kau benar, Saudara C, sahutau bwe perlahan dia masih lemah. Tindakanmu tepat, dengan begitu kita jadi berlaku adil, Terpaksa jago pahat, Wabon memperlihatkan sikapnya yang lunak ini. Dia cerdik, tak mau dia berlaku sembrono, sebab itu berbahaya. Dia masih sangat lemah. Dia mesti tahu diri kalau dia menjawab secara menentang asal si serba hitam tidak puas. Dia kira dihajar mampu seketika, dia bisa mati konyol sebab dia pasti tidak sanggup melawan atau menyingkir. Dia kenal baik siapa si serba hitam. Jago Kang Ou Sungai Telaga yang telengas. Selama 20 tahun, entah berapa banyak jago rimba persilatan yang binasa di tangannya cuma dia sangat menyesal, sebab setelah berkelahi mati-matian sekian lama. Nona Choh mesti jatuh ke tangan orang ini. Dengan begitu, mana mungkin dia bisa menagih hadiah kepada kesembilan partai besar itu? Dengan sabar si serba hitam mengangkat tangannya diletakkan pada ubun dua OWE. Baiklah, saudara O katanya. Izinkan aku meminta diri begitu habis berkata, orang si E itu memondong tubuh bun kuan, dengan satu lompatan pesat, dia mengundurkan diri dari OWE, setelah mana dia berlari-lari pergi dan sesaat kemudian, lenyaplah bayangannya semua match melongot. Tak ada seorang jua yang berani merintangi baharu setelah itu, dengan perlahan-lahan Owe bangkit berdiri. Paling dulu dia jumput pedang yang diletakkan si serba hitam di tanah, dan dengan cepat dia memotong putus tali yang mengikat tubuhnya. Kemudian dia menyerahkan pedang pada Kim Chong To Jin sambil berkata, To Tiang, aku hidup kembali dari kematian, itu adalah berkat pertolonganmu, akan aku ingat ini. Tolong tiang gunung hijau tak berubah. Di belakang hari pasti kita ketemu pula. Maaf, aku hendak pamitan dari kau begitu berkata. Orang Shiehui ini mengangkat kakinya, berlalu sambil berlari-lari. Semua orang melengak. Ketika mereka menoleh kepada si pendeta Xiao Lim Siye, pendeta itu sudah tidak ada. Tak ada yang tahu kapan menghilangnya dia. Kim Tong Tao Jin menggunakan pedangnya membebaskan diri dari tali yang melibat pinggangnya. Setelah itu Delap pun mengangkat kakinya, pergi dengan menyesal dan kecewa. Semua orang lainnya mengawasi ke arah Seng Su Kyo, lalu mereka pun bubar pergi. Tidak ada di antaranya yang berani menghampiri pula jembatan yang menakutkan itu. Cho Xiao berjalan terus di atas jembatan, Tetap dengan pelan-pelan, ia seperti melupakan segala apa kecuali bahwa ia mesti melintasi jembatan itu. Ia tidak menghiraukan kabut gelap, bahkan angin dingin sekali, dan bajunya terus-menerus tertiup. Berdebaran jembatan itu terasa makin jauh menurun, begitu pun sang hawa dinginnya bertambah-tambah, bagaikan menembus kulit masuk ke dalam daging. Suasanya menyeramkan, tetapi si bocah tanggung tak menghiraukannya dia seperti tak tahu menahu dia bahkan lupa mengerahkan tenaga dalamnya guna melawan hawa dingin itu di dalam keadaan seperti itu mungkin xiao pek tidak menyingkir andai kata gunung di depannya longsor gempur jurang itu bukannya jurang kosong di situ mengalir sebuah sungai yang airnya deras sebagaimana suara gemuruhnya dapat terdengar sampai di atas jembatan angin yang keras itu mirip dengan angin puyuh Sebab berputarnya seperti terintang oleh jurang yang dalam, hanya tiba di atas jembatan tiupannya berkurang kerasnya. Akhir-akhirnya, tiba juga Xiao Pek di tepi yang lain dari jembatan itu. Ia selamat tak kurang suatu apa. Dengan tibanya di seberang, ia pun sadar. Sebab sekarang ia tidak lagi terbenam dalam kabut hitam. Ia melihat dunia terang benderang seperti semula tadi. Di saat ia mulai menginjak jembatan untuk menyeberang. Di hadapannya sekarang tampak daerah yang lapang, sebuah lembah yang luas beratus-ratus hektar, dikitari bukit-bukit hijau. Ia melihat banyak bunga, banyak pohon bambu, yang tumbuh di sana-sini. Yang heran ialah di situ pun ada beberapa petak sawah yang ditanami padi serta sebuah ladang sayuran titik. Tapi Xiao Pe tidak menghiraukan semua itu, ia berjalan terus tanpa perhatian seperti sejak semula. Ya, ia bagaikan seorang yang tak sadarkan diri. Demikian, jalan punya jalan, sampai ia menghadapi sebuah pohon owitoo -ow sejenis kenari di bawah mana ada duduk bercokol seorang laki-laki tua dengan rambut dan janggut sudah putih seluruhnya, Tengah menghadapi empat macam barang santapan yang disajikan di atas meja orang tua itu makan dan minum seenaknya saja, tenang dan wajar gerak-geriknya. Dengan tindakan perlahan, Xiao si perlewat di bawah pohon itu. Ia lewat terus seperti tidak melihat si orang tua. Bahkan sama sekali ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Si orang tua, sebaliknya, telah melihat anak muda ini Agaknya ia heran, lantas sengaja dia batuk-batuk dengan suara keras. "Hai, bocah tegurnya!" Xiao si Pei berjalan terus, seolah-olah tak mendengar teguran itu. Orang tua itu mengerutkan sepasang alisnya. Dia heran sekali, tiba-tiba dia mengajukan sebelah tangannya, menyentil ke arah bocah itu. Angin sentilan itu menjurus kepada Xiao si Pei, mengenai jalan darah Kyocho Kyo Ampadat, tekukan dalam dari dengkul kanannya. Selagi menyentil itu, si orang tua tak mengira bahwa sentilannya bakal mengenai sasarannya, atau walaupun kena, mungkin tidak berbahaya, tidak akan melukai, akan tetapi di luar dugaannya, tiba-tiba si anak tanggung tertekuk kakinya, terus dia roboh mendeprok. ah. si orang tua berseru dengan suara tertahan siau pekeroboh dengan terkejut, karena jatuhnya itu membuatnya sadar. Baru sekarang ia menoleh, karena mana ia dapat melihat si orang tua yang sudah bangkit berdiri bertindak menghampirinya, ia lantas berpikir cepat. Aku telah berhasil melintasi Sengsukio, aku tidak mengecewakan ayah bundaku, pikirnya. Jikalau aku mati di tangan orang tua ini, itulah akan mempercepat jalanku ke dunia baka untuk menemui arwah ayah dan ibu dan kakakku. Berpikir begitu, anak sebatang kere ini lantas memejamkan matanya. Sebenarnya, Xiao Pe belum sadar seluruhnya. Karena itu, ia belum sempat memikir sebabnya kenapa ayahnya mendesak ia menyeberangi jembatan maut itu. Ia merasa ada orang menotok kakinya, lantas ia menduga adanya ancaman bahaya. Tengah ia meram itu, kembali ia merasakan totokan pada kaki kanannya itu, dan totokan itu membuat kakinya pulih seperti biasa. Saking heran, ia membuka kedua matanya, maka ia melihat si orang tua dengan senyuman manis sedang berdiri mengawasinya. Tak tampak tanda bahwa orang tua itu berniat jahat, dengan perlahan bocah ini bergerak untuk berduduk numprah di tanah. Ia memandang ke depan ke belakang ke sekitarnya. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Elo Opele, sapanya, kenapa kau tidak segera membunuh aku putra bungsu kampek? Ini memanggil ope paman tua kepada orang tua itu. Si orang tua menatap. Dia tertawa manis, eh, anak kau aneh, ucapnya. Kenapa kau omong tidak karuan ujung pangkalnya? Si ope membaca menatap. Itulah sebab, sahutnya, sebab selama delapan tahun terus-menerus, semua orang yang aku temui, semuanya mencoba membunuh kami serumah tangga tiba-tiba hilang lenyap senyuman si orang tua. Oh, begitu dia tanya, dengan sikap sungguh-sungguh. benar, loe sahut si bocah. sedikit pun tidak salah. inilah sebabnya aku, kenapa kau tidak segera membunuhku bahkan kau terus menotok memerdekakanku. Kau keliru menyangka, anak, menjelaskan si orang tua. Aku menotok padamu sebab barusan aku panggil kamu, kau tidak mendengarnya. Setelah kau tidak dapat berjalan terus, maka aku menotok pula membebaskan padamu. Kita tidak bermusuhan, kenapa aku mesti membunuhmu? Lagi pula aku si orang tua setelah dua kali aku keliru melukai dua orang, sejak itu tak pernah aku membinasakan siapapun juga, Siaw pek bangkit perlahan-lahan tempat ini apa namanya? Leopoe ia bertanya Apakah aku telah melintasi habis jembatan Sengsukio tempat ini tidak ada namanya? Jawab si orang tua Aku sendiri yang memberikan nama, ialah Bu Yew Haha tak <tuh> pertulis siapa-siapa yang tiba di sini Dia akan tak berduka dan tak banyak pikir lagi Dia akan melupakan segala kesukaran Jikalau kau tidak melintasi jembatan Sengsukeo, mana dapatkah sampai di lembahku ini? Memang, Buyeu kok berarti lembah tak berduka. Tiba-tiba, Xiao peingat kebinasaan hebat dan menyedihkan dari ayah bundanya. Ia menghela napas, "Tapi aku, katanya, aku tidak dapat melupakan sakit hati ayah, ibu, dan kakak kakakku," katanya. "Bagaimana?" eh, tanya orang tua itu, menatap. Apakah seluruh keluargamu telah dibinasakan orang tidak salah? Keluargaku terdiri dari lima jiwa, sekarang ini hanya tinggal aku seorang tanpa merasa, orang tua itu menghela nafas. Oh, anak yang harus dikasihani, katanya perlahan coba ceritakan padaku anak kenapakah mereka itu membinasakan ayah bunda dan kakak-kakakmu itu-itu adalah suatu peristiwa di kalangan rimba persilatan, dan ayah bundaku cuma kena termlit emlet, atau lebih tepat orang sengaja melibatkannya, hingga mereka tercebur ke dalam pusaran air dan musnah karenanya siapakah yang membunuh ayah bundamu? Di mana mereka membunuhnya merekalah orang-orang dari sembilan partai besar serta sembilan partai lainnya lagi. Merekalah jago-jago silat yang tak sedikit jumlahnya, mereka menghendaki mendapatkan kami semua, setelah membinasakannya, baru mereka puas. Ayah dan ibuku mati di tepi sana Seng aku ingin menuntut balas untuk ayah dan bundaku itu, soal menuntut balas, baik kita bicarakan belakangan kata si orang tua kemudian sekarang ini perlu kau beristirahat dulu. Kau belum sadar sepenuhnya, anak. Nanti setelah kau sadar betul, baru kita omong-omong mengenai kejadian-kejadian yang telah lalu itu, Xiao si Pe mengangguk. Terima kasih, Loope, katanya orang tua itu mencekal lengan kanan si bocah, pada nadinya. Mari, anak katanya. Mari ikut aku ke gubuku tidak dapat siau pak menampik, nadinya itu telah terpencet. Maka ia ikut orang tua itu. Hanya sebentar, mereka sudah tiba di dalam gubuk. Gubuk itu tak jauh dari pohon Oto'o. Kau rebah, anak, kata si orang tua, yang mengangkat tubuh bocah itu, untuk direbahkan di atas balai-balai. Ia pun menotok jalan darah tidur si bocah, seraya menambahkan, "Sekarang kau tidurlah dahulu." Habis berkata ia bertindak keluar. Xiao peingat segala apa akan tetapi ia telah ditotok, tidak dapat membuka mulutnya, bahkan kedua kulit matanya sendiri sudah lantas tertutup rapat. Maka tak lama kemudian ia telah tidur pulas. Beberapa lama ia tidur, Xiao Pe tidak tahu, hanya ketika ia mendusin dan membuka matanya, cuacanya sudah gelap. Ia melihat si orang tua sedang duduk menghadapi meja sambil minum arak orang tua itu tampak sangat tenang.